Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Yaqulullah jalla rabbuna wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dipertemukan dalam rangka sebuah ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i, karena kita yakini bahwasanya barang siapa yang bermajelis berada di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah nazalat alaihi musakinah, diturunkannya ketenangan dalam hatinya. Kemudian juga wa ghasiyatuhum rahmah, dan diliputi oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak sanggup hidup di dunia ini walaupun sesaat tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antaranya adalah wahafat bihimul malaika, dan malaikat mengayominya, menaunginya, tanda ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan juga yang terakhir adalah Allah sebutkan kita di hadapan para malaikat, kita menjadi terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu memungkinkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat mendoakan kepada kita, kepada Allah Rabbul Alamin, agar doa yang kita panjatkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, majtama'a qaum fi baitin min buyutillahi taala yatluna kitabah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah, rawahu Muslim. Kaum muslimin, keutamaan-keutamaan itu menjadikan kita bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah itu bahwasanya di kitab Ad-Da'wah Dawa, karya daripada Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala, ada pembahasan tentang bagaimana keadaan kematian ataupun syakratul maut. Ketika kematian itu menjemput kita, itu bagaimana keadaan kita, keadaan orang-orang yang beriman dan juga keadaan orang-orang yang kafir. Hadis ini panjang, ya, hadis ini panjang sampai satu lembar lebih hadis, pakai bahasa Arab lagi. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin itu pendek itu, tapi ini panjang sekali. Kita ketahui dan kita yakini bahwasanya kita itu pasti mati. Semua orang pasti mati, ya. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya surah Al-Imran ayat 185. Masyhur. Kalau kita ada kematian kemudian kita ikut mengantar kepada ke kuburan, maka biasanya sih itu disebutkan ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Rabbul Alamin, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Kalau sudah pasti, maka kita harus apa? Harus mempersiapkan diri bagaimana kita menyambut kematian itu dengan keadaan yang terbaik, husnul khatimah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan dia. Kalau dia itu kebiasaannya naudzubillah min dzalik berzina misalkan, mati dalam keadaan berzina. Pernah dengar? Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, orang mati ketika berzina. Pernah dengar enggak? Yo, akeh.
di tetangga desa itu ada, tiba-tiba subuh gitu ya, itu ruame, ada orang mati katanya. Matinya gak wajar, matinya di kamarnya istrinya orang. Ini kan naudzubillah min dzalik, berarti dia su'ul khatimah. Kematian yang pasti ini tidak perlu kita hindari, tetapi kita apa? Mempersiapkan diri bagaimana kita menjemput kematian itu dengan terbaik gitu, keadaan terbaik. Maka mudahnya kita menjadikan ketaatan itu sebagai perkara yang biasa kita lakukan, agar kita berharap Allah Rabbul Alamin mematikan kita dalam keadaan ketaatan tersebut. Kita juga sering mendengar ada orang yang sholat tiba-tiba ambruk meninggal dunia. Masya Allah, itulah yang kita nanti. Ya, itulah yang kita nanti. Tidak mengenal apakah itu ustaz ataukah itu adalah tukang becak misalkan, atau menjual bubur. Ya, kemarin itu digemparkan di sebuah pondok. Ya, dia itu hanya penjual bubur, tetapi kematiannya husnul khotimah. Ketika dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia mengikuti kajian setelah subuh, kemudian Allah Rabbul Alamin wafatkan dia. Masya Allah. Ya, tidak mengenal apakah dia harus ustaz? Tidak. Apakah dia harus ini dan itu? Tidak. Tetapi siapa saja yang membiasakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mencabutnya dalam keadaan, mencabut nyawanya dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurahum ujurakum. Lupa saya. Ujurakum saya ingat. Dan sesungguhnya disempurnakannya balasan-balasan kita itu nanti di yaumil qiyamah. Kita berbuat baik, apakah langsung mendapatkan kebaikan di dunia? Belum tentu kan gitu. Ya, terkadang ada orang baik tetapi tetangganya menyakitinya, tetapi ini enggak suka sama dia gitu toh. Tetapi innama yuwaffawna ujurahum yaumil qiyamah. Ya. Maka Allah akan menyempurnakan balasan bagi orang yang berbuat taat itu nanti di yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang itu mendapatkan keberuntungan. Ya. Allah Rabbul Alamin tutup ayat tersebut bahwasanya kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang kesenangan yang menipu. Maka kita berhati-hati wahai kaum muslimin, kematian pasti, maka kita persiapkan sebaik mungkin untuk menyambut kematian tersebut. Kemudian di dalam ayat yang lain Az-Zumar ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mati, pasti mati, dan sesungguhnya mereka juga pasti mati. Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu sebuah perkara yang lazim gitu ya. Nabi saja yang Khalilur Rahman, ya kekasih Allah Subhanahu wa taala saja mati. Seorang rasul, bahkan asrafun nas, manusia yang paling mulia dari Nabi Adam sampai nanti yaumil akhirah itu mati. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Kemudian juga kalau kematian itu tidak bisa diunjur, di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat itu memiliki apa? Ajal. Ajal itu batas waktu. Ya, kematian mudahnya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Rabbul Alamin, kalau kematian itu sudah datang, enggak bisa diundur dan juga enggak bisa diajukan. Ada kisah, ya ada kisah. Jadi apa namanya? Seingat saya anaknya itu sakit keras di rumah sakit Dr. Sutomo atau mana Surabaya itu. Kemudian bapaknya ini atau bapaknya atau terbalik gitu ya. Bapaknya ini jenguk gitu ya. Tiba-tiba anaknya yang sakit keras itu sehat alhamdulillah, bapaknya ini kecelakaan. Akhirnya meninggal dunia. Itulah ya apa namanya? Keadaan-keadaan yang menyatakan ayat ini surah Al-A'raf 34 bahwasanya kalau ajal kita sudah tiba, maka sudah enggak bisa diajukan, enggak bisa diundur. Ya, Isa di tempat saya, teman saya. Ya, teman saya itu adiknya sakit keras. Ya, di apa namanya? Di
dirawat di Ibnu Sina, Gresik situ, dekatnya bundar itu. Maka teman saya ini malamnya jenguk ataupun menjaga adiknya, menjaga adiknya yang kritis gitu. Dia pulang hampir mendekati rumah itu antara sini mana gitu ya, Masjid Agung atau dia jatuh sendiri, blek, langsung meninggal dunia. Adiknya yang sakit keras gak apa-apa, tapi orang ini meninggal dunia gara-gara jatuh tadi, blek. Ya, itu ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca sebuah hadis yang didatangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya, yaitu Ad-Da'wah Dawa ini, ya, sebagai bekal kita agar kita nantinya setelah mendengar atau mempelajari hadis yang panjang ini, semoga kita tergerak hati kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kematian kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan. Wa fil musnad. Musnad itu kitab sinten. Siapa yang tahu? Musnad. Kitab hadis itu ada macam-macam. Ada yang namanya sunan, ada yang namanya sahih, ada yang namanya musnad. Kalau sahih jenengan pasti ngertos sinten sahih sun. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Nek sunan. Oke, okay, Abu Dawud. Ad-Darimi. Daruqutni. Terus napa male? Nasa'i. Ibnu Majah. Ana to? Sunan Tirmidzi. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ada musnad. Nah, musnad ini terusannya sinten? Ah, Masya Allah. Musnad Imam Ahmad. Wa fil musnadi min hadisil Barra ibn Azib. Barra ibn Azib niku salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Barra ibn Azib itu berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami keluar, kami itu siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal Anshar. Ya, maksudnya adalah keluar dalam rangka takziah, mengurusi jenazah salah seorang laki-laki dari Anshar. Fantahaina ilal qabri wa lamma yulhad. Maka sampailah terakhir itu di mana kalau mengurusi jenazah? Sampai kuburan kan itu. Wa lamma yulhad, maka ketika jenazah itu dikuburkan. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk. Dari hadis ini, maka yang benar itu di kuburan. Ketika mau kita mengantarkan seorang yang mau dikubur, itu yang benar kita duduk sebelum mayat itu dikuburkan, ataukah kita berdiri? Duduk atau berdiri? Sebelum dikuburkan. Tadi dikatakan di sini, fajalasa Rasulullah itu ketika sudah dikubur atau sebelum? Sudah, sesudah. Jenengan ini mestinya betok kitab, jadi mboten fokus. Fajalah Rasulullah niku setelah walamma yulhad, maka ketika mayit itu dikuburkan. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu duduk. Duduk ini tidak selamanya di atas sesuatu, tidak, tetapi bisa jongkok kan gitu toh. Nggih. Dan tidak boleh duduk di atasnya kuburan, enggak boleh. Ya ada apa namanya, ada mayitnya itu enggak boleh. Dosanya besar. Melangkah juga enggak boleh, menginjak juga enggak boleh. Tidur tambah enggak boleh. Wa jalasna hawlahu, kemudian kami juga duduk di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna 'ala ru'usina at-tayra. Seolah-olah di atas kepala kami, kepala para sahabat itu ada burung. Burung yang bertengger di atas kepalanya. Berarti dia bagaimana posisinya? Apakah mondar-mandir keluar masuk di dalam sebuah majelis? Tidak. Ketika para sahabat itu menuntut ilmu syar'i, maka menggerakkan kepala saja berpikir. Ya, berpikir. Seolah-olah ada apa? Ada burung yang bertengger. Bagaimana burung itu tidak terbang? Kalau kita bagaimana? Kita lihat. Biasanya malah panitia-panitia itu yang wira-wiri gitu, ngambil akwa dan sebagainya. Ada juga yang apa namanya, ada kota infak, bergilir gitu. Ini para sahabat seperti ini. Ketika mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, maka ka'anna ala ru'usina at-tair, seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung yang bertengger.
Ya, itu keadaan adab daripada seorang penuntut ilmu syar'i. Ya, zaman sekarang ini beda jauh. Ya, enggak santri, enggak orang awam gitu ya, enggak orang umum, sama saja. Ya, sukanya apa? Sukanya kadang enggak fokus di dalam sebuah kajian. Wa fi yadihi 'udun yankuthu bihi fil ardi, dan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 'ud. 'Ud itu ada yang menyatakan ranting, kayu dan lain sebagainya. Pokoknya Rasulullah itu memegangi kayu lah. Kemudian yankuthu bihi fil ard, Rasulullah itu menggerak-gerakkan gitu, mengetuk-entukkan kayu itu di tanahnya, di tanah tersebut. Farafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Mengangkat kepalanya kayak gini. Berarti Rasulullah ketika itu tunduk, ya tunduk, ya menunjukkan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah ketika ingin menyampaikan sesuatu, maka farafa'a ra'sah. Kemudian Rasulullah itu mengangkat kepalanya. Faqal, maka ini hadisnya. Ista'idzu billahi min adzabil qabr, maka berlindunglah kalian kepada Allah daripada siksa kubur. Maka di antara doa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung daripada azab kubur ketika di tahiyat terakhir setelahnya sebelum salam. Ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabrin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Jangan lupa, ada seorang ulama salaf terdahulu itu kalau anaknya sholat kemudian ditanya setelah selesai, nah kamu tadi baca doa itu enggak sebelum salam? Enggak, bi, ulangi sholatmu, sampai diperintahkan seperti itu. Ya, padahal ini bukan perkara yang wajib, tapi perkara ini adalah masyru', itu disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya memerintahkan kepada para sahabat tadi marrataini aw salasan, dua kali atau tiga kali. Berarti bunyinya ista'idzu billahi min adzabil qabri, ista'idzu billahi min adzabil qabri, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Summa qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Alhamdulillah kita beriman. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin mematikan kita seperti ini ketika sakratul maut. Idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila seseorang itu hendak berlepas atau melepas daripada kehidupan dunia, ya berlepas daripada kehidupan dunia, berarti kapan? Sakratul maut. Ya, ketika hendak ya melepaskan dirinya daripada kehidupan dunia. Wa igbalin minal akhirah, dan dia hendak menyambut kehidupan yang baru yaitu akhirat. Berarti kehidupan akhirat itu dimulai daripada kawan sakratul maut atau kematian tadi. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turunlah malaikat. Malaikat itu jamak napa mufrad? Kathah napa saide? Sitok apa akeh? Jamak. Nenek mufratnya nopo? Malakon. Masya Allah. Okay. Malaikat. Turunlah para malaikat minas sama bidul wujuh, wajahnya itu putih berseri-seri. Ka'anna wujuhahum samsu, seolah-olah wajah mereka para malaikat yang turun tadi menyambut daripada atau menghadiri daripada kematian sakratul maut daripada orang yang beriman, itu wajah mereka seperti cahaya matahari atau matahari. Ma'hum kafanun min akfanil jannati, bersama para malaikat tadi adalah apa? Kafan, kain kafan dari surga. Masya Allah. Padahal di dalam surga enggak ada yang enggak enak, semuanya enak. Berarti kafan daripada surga ini luar biasa lembutnya, wanginya. Wa hanutun min hanutil jannati, dan mereka para malaikat juga membawa kapur barus. Kapur barus bukan dari kapur barus pabrik terkenal ya, tapi apa? Dari surga. Kapur barusnya dari surga. Kenapa pakai kapur barus? Kenapa pakai kapur barus? Agar jasad itu tidak rusak kan gitu. Ya, tidak rusak. Minimalnya menjaga daripada jasad tadi yang mati tadi. Hatta yajlisu minhumaddal basar, sampai para malaikat yang menghadiri kematiannya orang yang beriman tadi itu duduk
sejauh mata memandang. Jenengan bisa melihat itu berapa kilo, Mas? Berapa kilo, Mas? Biasanya sekilo? Oh, masih bisa. Ya, memandang satu kilo bisa kan? Pemandangan pohon gede misalnya. 2 kilo bisa. Ini sejauh mata memandang. Misalkan 5 kilo ya, enggak apa-apa 5 kilo gitu. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sampai para malaikat itu duduk di sisi daripada mayit tersebut, maddal basar. Summa yaji'u malakul maut. Summa yaji'u malakul mauti. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa. Berarti di sini ada malaikat yang namanya malakul maut. Biasanya orang Indonesia mengatakan pencabut nyawa siapa namanya? Malaikat siapa? Bukan malakul maut, tapi ada nama lain yang biasa digunakan oleh mereka. Tapi yang paling benar itu malakul maut, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW. Malakul maut. Ya apa ya, malaikat apa? Saya dulu belajar SD enggak seperti ini. Bukan malakul maut, tapi yang paling benar itu malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai malaikat pencabut nyawa tadi itu duduk di atas kepalanya. Ya, di atas kepalanya, di sisi kepalanya. Fayaqul, kemudian berkata malakul maut, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Keluarlah wahai engkau jiwa yang mutmainnah. Ya, ini disebutkan oleh Allah dalam surah apa? Yang surah apa? Al-Fajr, ya. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah wahai jiwa ya menuju ampunan dari Allah dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Fatahruju tasilu kama tasilul qatratu min fi as-siqai. Maka keluarlah jiwa daripada siapa? Ruh daripada orang yang beriman itu dari dirinya seperti keluarnya atau seperti mengalirnya air dari mulut siqa. Siqa itu adalah tempat air atau mudahnya apa ya? Ceret atau apa gitu ya. Jadi keluar gitu, mengalir gitu. Berarti mudah atau sulit? Mudah. Jadi ruh orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia itu sangat mudah untuk keluar dari jasadnya. Ya, beda nanti dengan orang yang kafir. Fayakhuduha, kemudian malaikat maut tadi mengambil ruh tersebut. Faida akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata'in. Maka ketika dia mengambilnya, yaitu malakul maut tadi, ruhnya orang yang beriman, maka dia tidak meninggalkan ya di tangannya ini walaupun sesaat, sekejap mata saja tidak. Ya. Hatta yakhuduha, sampai para malaikat yang membawa apa tadi? Membawa kafan dari surga dan membawa apa? Kabur barus dari surga. Jadi ketika ruh orang yang beriman itu keluar, ya, yang ambil tadi siapa? Malakul maut. Begitu diambil, maka langsung direbut oleh siapa? Para malaikat yang membawa kafan dan juga kabur barus dari surga. Fayaj'aluha fi dhalikal kafani. Kemudian meletakkannya di kafan dari surga tersebut. Wa fi dhalikal hanut. Dan di dalam kafan itu ada kabur barusnya. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin. Maka keluarlah ruh tersebut ka'atyab. Atyab itu kalau tip itu minyak wangi saja. Tetapi kalau atyab itu wewangian yang paling wangi gitu. Melebihi daripada baunya misk, yaitu minyak wangi yang ada wujidat ala wajhil ardi. Minyak wangi yang paling wangi yang ada di dunia. Ini rohnya siapa? Rohnya orang yang beriman. Ketika dia keluar, kemudian diletakkan di mana tadi kafannya yang terbuat yang dari surga tadi dibawa oleh para malaikat, maka keluarlah bau, baunya paling wangi daripada wewangian yang ada di dunia ini. Fayas'aduna biha. Kemudian mereka membawa roh ini naik ke mana? Ke langit. Fala yamurruna biha ala mada'in min malaikatis sama',
illa qalu ma hadhihi ar-ruhut thayyibah. Maka ketika tiap-tiap melewati dari para malaikat, maka malaikat yang dilewati itu berkata, duhai, ini ruhnya siapakah dia? Ruh yang thayyibah, yang baik ini. Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa tadi berkata, fulanin ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka malaikat yang membawa tadi berkata, ini adalah ruhnya fulan ibn fulan, dan menyebutkan namanya yang terbaik ketika dia diberi nama di dunia. Maka bapak-bapak kalau memberikan nama anaknya harus nama yang terbaik. Nama yang terbaik itu siapa? Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian siapa lagi? Nama-nama para nabi, para rasul. Ya. Jangan sampai ngasih nama Cikra. Ada enggak? Cembrot. Saya punya tetangga dulu di desa gitu, jualan di pasar. Ya Allah, namanya sinten? Mbak Cembrot, jualan beras. Allahu Akbar. Sampai nenek juga dipanggil Cembrot. Mungkin kisahnya ketika lahiran itu waktu apa? Banjir, jadi Cembrot. Mengenang. Maka jangan sampai, kasih nama yang terbaik kan gitu. Kayak enggak ada saja nama yang terbaik, kayak apa? Kayak istrinya Nabi, Aisyah kan gitu, Sofia, Juwairia, atau Maryam, atau sinten malih? Asia. Tahu Asia? Asia itu siapa? Istri Fir'aun. Wah, istri Fir'aun adingku. Iya, dia istri Fir'aun. Tetapi luar biasa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Dalam surah Nopo. Setelah surah Tolak itu surah Nopo. Setelah Tolak Nopo. Mas. Setelah surah Tolak niku surat Nopo? Dibatu sekian Pak ya. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat tersebut. Mana tadi? Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, sampai berakhir di sama dunia. Jadi ada sama dunia, kemudian baru tujuh langit yang berlapis, lapis tujuh itu ya, tujuh langit. Jaraknya satu dengan yang lain itu perjalanan ribuan tahun gitu ya. Fayastafdihuna lahu, kemudian mereka para malaikat yang membawa ruhnya orang yang beriman ini minta dibukakan, berarti bisakah manusia nembus langit? Enggak bisa, karena ada penjaganya. Ya, ada penjaganya, berarti yang menjaga para malaikat, ada pintunya langit itu, enggak sembarangan gitu ya. Katanya ada orang yang bisa nembus ke langit gitu ya. Siapa? Orang kafir ya dulu itu. Siapa itu? Astronot yang mana itu? Itu perlu dipikirkan ya, benar apa enggak? Wong langit itu ada penjaganya gitu, ada pintunya. Perhatikan di sini, mereka para malaikat saja minta dibukakan. Ini berarti kan ditutup. Bisakah manusia langsung nembus? Yes, gitu. Ya, enggak bisa kan gitu. Kemudian di sini fayastafdihuna, kemudian para malaikat itu minta untuk dibukakan lahu, ya bagi orang yang meninggal tadi, yaitu mayit tadi. Fayaftahu lahu, kemudian dibukakan, atau fayuftahu lahu, kemudian dibukakan untuknya. Kenapa? Karena roh orang yang beriman. Roh orang kafir gimana? Enggak bisa, enggak dibukakan, ditolak. Akhirnya dilempar ke dunia dengan lemparan yang keras sekali. Ya. Tapi kalau orang yang beriman dibukakan, alhamdulillah semoga kita sampai mati ya di dalam keadaan beriman, sehingga kita ketika sakratul maut mendapatkan ya kemudahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in, maka mengikuti ya, mengikuti dari tiap-tiap langit. Muqarrabuha ila sama'il lati taliha, yaitu penduduk langit yang dekat dengan langit berikutnya. Ini langit pertama. Kemudian ketika ruh ini diangkat ke atas, kan itu seret gitu. Dari langit ke satu, dunia ke satu, kedua, ketiga, keempat itu. Jadi setiap penghuni itu mengiringinya, seret ikut gitu ke atas. Ini berarti merupakan apa? Taqdim wa ihtiraman wa ikraman. Merupakan kemuliaan bagi mayit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuntaha bi ila sama'is sabi'ah,
sampai berakhir di langit yang ketujuh. Ya, ruh tadi dibawa sampai langit ketujuh. Fayaqulu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Rabbul Alamin berfirman kepadanya. Allah berada di mana? Di atas arsy. Yang itu di atas arsy. Mana dalilnya? Karena banyak orang Indonesia yang tidak meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu enggak. Ya, padahal dalilnya jelas. Di Al-Qur'an disebutkan 7 kali berulang ya di berbagai surat. Di antaranya surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu istiwa di atas arsy-Nya. Ya, tapi banyak orang yang tidak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun dia mengaku orang yang beriman. Maka Allah Rabbul Alamin kemudian berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi illiyin." Tulislah kitab catatan hamba-Ku ini, orang yang mati tadi beriman tuh, fi illiyin, di dalam illiyin. Illiyin, jenengan pernah dengar di mana? Di surat apa? Nah, Al-Mutaffifin. Jenengan saya ajak komunikasi ini agar jenengan tidak nanti gelambiar gitu. Diajak berbicara gitu. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikan lagi ke mana? Ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, maka sungguhnya Aku telah menciptakan mereka itu dari tanah. Sungguhnya kita itu diciptakan dari apa sih? Dari tanah? Tanah liat? Tanah kalau liat mau dua ya. Tanah liat? Tambah salah. Tanah gitu ya. Tanah. Betul apa salah? Kita itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala diciptakan min sulalatin min ma'in mahin dalam surah As-Sajdah. Siapa yang diciptakan dari tanah? Adam alaihissalam. Tetapi generasinya itu diciptakan oleh Allah min sulalatin min ma'in mahin. Kita itu diciptakan dari air yang hina, yaitu nutfah, air mani, ya toh? Tadi jenengan bilang dari tanah. Nggih. Tapi ada juga yang menyatakan iya memang dari tanah, dari saripati tanah katanya gitu. Kenapa kok gitu? Iya, orang tua kita makan dari makanan-makanan yang tumbuh dari tanah katanya gitu. Tapi yang jelas dalam surah As-Sajdah, jenengan lihat di lembar yang sebelah sini, itu di tengah-tengah itu Allah Rabbul Alamin menyatakan waja'alna min dzurriyyatihi min sulalatin min ma'in mahin. Tapi kalau Adam itu diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin dari tanah. Kemudian terusnya mana tadi? Wa fiha u'iduhum, dan di dalam tanah itu u'iduhum, kami kembalikan dia. Diciptakan dari tanah kemudian dikembalikan ke tanah lagi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah kami bangkitkan kembali manusia itu. Ya, diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah, dan dikeluarkan dari tanah. Qal, kemudian rawi menyatakan, fatu'adu ruhuhu ilal ardi fayatihi malakan, atau Rasulullah, fatu'adu ruhuhu ilal ardi, kemudian dikembalikan ruh orang yang beriman tadi ke bumi, fayatihi malakan, maka ketika itu datang dua malaikat, fayudlisanihi, kemudian mendudukkan orang yang beriman tadi, fayakulanilah, kemudian keduanya berkata kepadanya, marrabbuk, siapa Tuhanmu? Fayakul Rabbi Allah Azza wa Jalla. Kelihatannya gampang ya, marrabbuk, Rabbi Allah, gampang. Tetapi yang berbicara ketika itu sesuai dengan apanya? Amalnya. Ya, sesuai dengan amalnya. Kalau orang musyrik, munafik, kafir, enggak bisa ngomong kayak gini. Walaupun di dunia dia pintar, bisa ngomong kayak gini. Ya. Fa yaqulani lahu madinuk. Kemudian keduanya juga bertanya lagi, madinuk, apa agamamu? Fa yaqulu dinil Islam. Maka dia berkata, agamaku adalah Islam. Kira-kira kalau Islam KTP tok, bisa jawab kayak gini? Ya bisa. Agama itu perlu dipelajari. Kalau dia enggak belajar agama Islam, maka bagaimana mungkin dia bisa menjawab seperti tadi dan juga mengamalkannya. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi buisa fiikum.
Kemudian bertanya dua malaikat itu, siapakah laki-laki yang diutus pada kalian? Laki-laki yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu huwa Muhammadun Rasulullah. Maka dia juga berkata, menjawab bahwasanya itu adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jika orang itu tidak mau beritiba kepada Nabi, kira-kira bisa enggak jawab kayak gini? Ya, orang yang apa namanya menyakiti Nabi, berbuat bid'ah dan lain sebagainya, kira-kira bisa menjawab kayak gini? Enggak bisa. Ya. Hanya mereka yang beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk? Emangnya kamu punya ilmu gitu tentang hal ini? Ditanya lagi, kamu tuh lo tahu dari mana? Mudahnya kayak gitu. Ini pertanyaan yang sulit. Kalau dia tidak pernah belajar ilmu agama, tidak pernah belajar tentang tauhid yang terkait dengan Allah Rabbul Alamin, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, bagaimana mungkin dia bisa menjawab tadi? Ini ditanya, wa ma ilmuk? Kamu tahu itu dari mana? Kamu bisa jawab ini dari mana? Fayaqulu qara'tu kitaballahi azza wa jalla. Kemudian ruh tadi menyatakan bagaimana? Saya membaca kitab Allah. Membaca saja? Tidak. Tidak cukup. Membaca tidak faham. Ya toh? Betapa banyak orang yang hafal Al-Qur'an bahkan tapi menginjak-injak isinya, kan gitu. Fa amantu bihi wa saddaqtu. Lalu aku beriman dengan Al-Qur'an tersebut dan juga yang ada di dalamnya, wasaddaqtu, dan aku membenarkannya. Kalau sudah membenarkan itu diaplikasikan di dalam kehidupannya, amalnya. Fayunadi munadin minas sama' an sadaqa 'abdi. Kemudian ada yang menyeru dari langit, ya. Kemudian berkata, sadaqa 'abdi, hambaku benar. Apa yang dijawab tadi benar, gitu. Masyaallah. Setelah itu, fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah sampai ke surga. Coba bayangkan, kira-kira misalkan kita di sini, kemudian di situ adalah taman yang indah, bahagia enggak? Bahagia. Ya, orang di dalam surga itu mendapatkan kenikmatan dalam surga. Dalam kuburan itu ada kenikmatan dan juga ada adab. Kenikmatannya di antaranya ini, orang itu dilempangkan ya sampai menuju ke surga. Ya. Fa'afrisuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah, lalu berilah pakaian dari surga. Pakaian dari surga, pakaian surga ini ku apa? Siapa yang tahu? Jenengan pengen ten surga toh? Ngertes lo membuatan pakaiannya apa? Baju koko? Gak level. Apa? Khudrun wa istabrok. Ada sutra tebal dan ada sutra tipis. Itu pakaian orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ya, lihat di dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala banyak, di antaranya surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat ya, malam Jumat dan hari Jumat. Masyaallah. Itu dijelaskan. Ya, ayatnya lupa saya. Kemudian setelah dipakaikan yaitu pakaian daripada surga, waftahu lahu baban ilal jannah, maka bukakanlah, bikinlah apa? Bab, yaitu pintu ya dari surga. Qal, kemudian berkata, fayatihi min ruhiha wa tibiha, lalu didatangkan ya dari baunya surga dan kebaikan dari surga, baunya surga dan kebaikan dari surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Kuburannya enggak hanya berapa ya? 1 meter kali 2 meter, bukan. Tetapi sejauh mata memandang. Ya. Jenengan kalau melihat misalkan di tempat yang enggak ada penghalangnya, maka itu kira-kira bisa berapa gitu ya? 5 kilo atau berapa? Ya itu. Ya luasnya seperti itu. Ya, Allahumma rzuqna yani misl hada. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan rizki kepada kita, yaitu sakratul maut seperti ini. Ya, jenengan pengen seperti ini? Kematian seperti ini? Gak ada yang pengen? Allahu Akbar. Ya, pengen semua.
Qal wa yatihi rajulun hasanul wajh. Tidak sampai di situ wahai kaum muslimin, tetapi kemudian dilanjutkan wa yatihi rajulun hasanul wajh. Datanglah seorang laki-laki yang wajahnya itu wajah yang baik. Hasanus siyabi. Pakaiannya juga baik. Thayyibur rihi. Dan juga baunya baik. Ada orang ganteng tapi baunya enggak enak, iya toh? Ada orang itu jelek pakaiannya bagus, baunya enak. Tapi ini enggak, semuanya baik. Wajahnya baik, pakaiannya baik, baunya juga baik. Fayaqul, kemudian dia bertanya, kemudian dia berkata, orang tadi berkata, "Abshir billadhi yasurruka." Ya. Bergembiralah dengan yang menggembirakan engkau. Ya, kau akan diberi kegembiraan yang membuat engkau bahagia. Hada yaumukal ladzi kunta tu'adu. Maka ini adalah hari yang kau dijanjikan. Fayaqulullah, kemudian berkata lelaki tadi yang datang, man maka orang yang mati tadi berkata, orang mukmin tadi, man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Maka wajahmu itu adalah wajah yang menunjukkan kebaikan. Fayaqulu ana 'amaluka salih. Kemudian orang tadi berkata, ana 'amaluka salih. Aku itu ada amalmu yang saleh. Kalau kita pengin mendapatkan teman nanti di makbarah, di kuburan, ya, yang baik, maka hendaknya kita mengukir saat ini dengan amal-amal yang saleh. Ya, amal-amal yang saleh. Pertanyaannya, amal saleh niku nopo? Siapa yang bisa jawab? Monggo, amal soleh. Amal apa? Amal abe? Belum tentu. Contohnya ngetan. Ada seorang laki-laki bawa sepeda motor, ya. Kemudian dia parkir gitu di sebuah jalan, di tepi jalan. Tiba-tiba dia melihat ada tetangganya perempuan, sama-sama satu jurusan, lama menanti. Gak ada-ada apa namanya bus atau apa gitu. Kemudian ketika itu dia nawari, "Mbak, badi ten pundi?" Temriku, "Oh, sareng monggo." Ini baik. Baik menurut kacamata dunia, tapi buruk dalam kacamata akhirat. Nah, sekarang amal soleh itu yang bagaimana? Amal soleh ternyata dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya adalah al-amalul ladzi yuwafiqu bil Qur'ani was sunnah. Amal soleh itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, walau tidak disukai oleh kebanyakan orang. Contohnya nopo, ibu-ibu, mbak-mbak yang pakai cadar, pakai kaos kaki. Kira-kira orang-orang umum itu seneng apa enggak? Ya, dulu istri saya itu keluar gitu di awal-awal di daerah saya itu, wah, dikatakan ninja putih, dikatakan ninja hitam, dikatakan wis macam-macam kan. Yang giginya sakit katanya, mau pakai cadar kok giginya sakit ya? Oh, paling giginya sakit ya. Itu walaupun tidak disukai, itu pula orang yang berjenggot dikatakan wedus, yo wis sabar, alhamdulillah masih ada orang yang peduli menghina kita, mengukir apa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan jenggot itu bisa menambahkan apa, memberatkan timbangan lo. Jenggot itu 24 jam kita dapat pahala insyaallah ya. Tapi kalau enggak berjenggot, dicukur, krek, dosanya sebegitu juga. Ya, coba kalikan berapa lembar, berapa helai daripada jenggot yang dia sakiti kan gitu. Ya, maka perlu direnungkan ya ketika mau mencukur ini. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan apa? Biarkanlah jenggotmu. Ya, tetapi kalau kumis memang diperintahkan, maka cukurlah, rapikanlah kumismu kan gitu. Itu hanya perkara yang remeh kelihatannya, tapi sampai ke sana ujungnya. Sampai mana tadi? Ana amaluka saleh. Aku adalah amalmu yang saleh. Fa yaqulu rabbi aqimis sa'ata. Kemudian orang yang meninggal dunia tadi berkata apa? Kalau demikian wahai Rabbku, tegakkanlah apa? Hari kiamat. Sudah. Ya, apa tegakkan kiamat saja. Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga harta bendaku. Ya, keluarga itu bisa kumpul ya nantinya. Dalam surah apa? Ya, dalam surah apa? Bahwasanya
orang yang beriman itu nanti akan dikumpulkan dengan keluarganya yang beriman, anak-anaknya, dalam surah apa? Surah Dzariyat. Itu surah apa? Ayo, surah apa? Al-Qamar ya, dalam surah Al-Qamar ya. Surah Dzariyat Al-Qamar benar ya? Bukan ya? Surat apa? Surah Dzariyat itu ada. Surat apa? Jadi lali malah. Qalu innal 'abdal kafir. Ini tadi sudah selesai, baru sekarang penjelasan tentang sakratul maut daripada orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Qal wa innal 'abdal kafir. Sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila dia itu mau melepas atau berlepas daripada kehidupan dunia, mau mati ya, sakratul maut. Wa iqbalin minal akhirah, dan dia itu mau menyambut daripada kehidupan akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, sama seperti tadi tetapi beda malaikatnya, maka turunlah malaikat kepada mereka, kepada dia. Sudul wujuh, wajahnya hitam kelam. Kira-kira takut apa mboten jenengan? Kira-kira kita takut enggak di dunia ini loh, ada orang yang wajahnya hitam kelam, takut apa mboten? Yo takut, apalagi di sini malaikat gitu. Ma'hum musuh, bersamanya, bersama malaikat-malaikat tadi membawa kain kafan yang kasar. Kalau tadi kain kafan yang lembut gitu ya. Fayajlisuna minhum maddal basar. Kemudian mereka duduk, ya para malaikat itu duduk, ya melihat dia sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'si. Sampai malakul maut itu duduk di atas kepalanya, kepala orang kafir. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisah. Maka para malaikat malakul maut berkata, wahai jiwa yang busuk atau jiwa yang buruk. Adzan dulu. Nampak terus. Adzan dulu. Monggo. Jadi ternyata orang itu bisa berkumpul di yaumil qiyamah dengan keluarganya itu dalam surat Tur, Dzariyat, At-Tur, An-Najm, terus apa? Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid. Juz berapa nih? Kita lanjutkan tentang sakratul maut bagi orang yang kafir. Tadi mana? Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Maka keluarlah wahai jiwa, jiwanya orang kafir tadi, menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Qal, kemudian berkata, fataghruqu fi jasadihi, kemudian tercerai berailah ruhnya tadi di dalam jasad orang kafir tadi. Jadi sebelum keluar ruh itu telah bercerai berai. Ya, cerai berai. Mungkin hancur berkeping-keping gitu ya, bercerai berai. Fayantazi'uha kama yunza'u safudu minas sufil mubtalli. Maka fayantazi'uha, maka malakul maut itu mencabutnya, mencabutnya, mencabut ruhnya orang kafir tadi. Kama yunza'u safud, sebagaimana dicabutnya besi yang bercabang. Jenengan tahu besi yang bercabang? Kayak nopong ya. Besi kemudian ada cabang-cabangnya. Kuatah ngoten. Dicabut kira-kira rasanya kata senopo ngoten, naudzubillah min dzalik. Minas sufil mubtalli, daripada kain wol yang basah. Berarti nyangkut semua dan sulit kan gitu. Faham nggih, Bun? Jadi apa namanya? Ruh atau sakratul maut bagi orang kafir itu susahnya seperti itu, seperti besi yang bercabang kemudian ditarik ya dari kain wol yang basah, berarti nyangkut semua kan gitu, susah, sulit dan pedihnya luar biasa. Fayakhuduha, kemudian malakul maut ini mengambil ruhnya tadi. Faida akhudaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in, maka ketika dia mencabut ruhnya kemudian tidaklah terletak di tangan malakul maut tadi, hatta yaja'aluha fi tilka al-musuh ya. Kemudian para malaikat yang membawa apa tadi, musuh. Musuh itu apa? Bukan musuh, tapi musuh yaitu kain yang kasar, kemudian diletakkan di kain yang kasar tersebut.
wa yakhruju minha kantanni rihin jifatin wujidat ala wajhil ardi. Ketika itu, ketika diletakkan ruh daripada orang kafir tersebut, maka keluarlah bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Baunya busuknya luar biasa. Fayas'aduna. Kemudian malaikat, para malaikat yang membawa apa? Membawa kain yang kasar tadi, kemudian naik ya bersama ruhnya orang kafir tadi. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruhul khabisatu. Kemudian tidaklah melewati daripada satu pun malaikat kecuali malaikat itu berkata, ini ruhnya siapa? Ruh kok busuk sekali, ini ruhnya siapa? Fayaquluna ruhu fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Kemudian para malaikat mengatakan, ini ruhnya fulan bin fulan yang di mana dia mendapatkan nama yang terburuk di dunia ini. Fayustaftahu fala yuftahu lahu. Kemudian para malaikat tadi yang membawa ruhnya orang yang jelek tadi, kemudian minta dibukakan, fala yuftahu lahu, tetapi tidak dibukakan. Ini ruhnya siapa? Orang kafir. Bagaimana dengan mereka yang katanya ada dua orang yang menembus langit itu? Ya, ini aja enggak bisa. Bagaimana dia masih hidup? Tambah enggak bisa kan itu. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda membaca Al-Qur'an. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidaklah dibukakan untuk mereka orang-orang kafir abwabus sama, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan dia tidak akan pernah bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Bisa membetan uang benang saja sulit, apalagi apa namanya unta kan itu. Fayaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin. Kemudian Allah Rabbul alamin berfirman, tulislah catatan amal dia itu orang kafir fi sijjin. Ini juga dalam surah Al-Mutaffifin. Fil ardi sufla, di bumi yang paling rendah. Fatutrahu ruhuhu turhan. Kemudian rohnya itu dilempar dengan keras. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'." Maka orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu dilempar dari langit, jatuh dari langit. Kira-kira jatuh dari langit itu gimana? Kita itu jatuh dari atap aja wis embuh gitu itu. Ini dari langit. Fatah tofuhu at-tayru, kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihirri, atau diterbangkan oleh angin. Fi makanin sahiqo, di tempat yang teramat jauh. Jadi keadaan orang kafir naudzubillah min dzalik, ya seperti itu. Itu baru sakratul maut. Bagaimana dalam kuburannya? Fatu'adu ruhu fi jasadih, kemudian dikembalikan rohnya itu di dalam jasadnya. Ya maka kalau kita lihat di sini, yang merasakan siksa dan kenikmatan dalam kubur itu rohnya saja atau jasadnya juga? Nah, bapak-bapak, jenengan fokus sama butan. Ruh tok. Lah ini kenapa kok muni ruhu fi jasadih? Dan dikembalikan rohnya pada jasadnya, berarti sih ngerasa nikmat dan juga ruhnya saja atau badannya juga. Kalau dalam hadis ini jelas ruh dan jasadnya. Tapi saya membaca terjemahan daripada hadis ini, ada yang menyatakan hanya ruhnya saja. Tapi dulu jelas ruhuhu bi jasadihi, itu di mana? Di kuburan. Aneh gitu. Wa yatihi malakani fayujlisani. Kemudian datanglah dua malaikat, kemudian mendudukkannya. Fayaqulani lahu mar rabbuk, fayaqulu ha ha. Kemudian dia ditanya, siapa Tuhanmu? Dia jawabnya, ha ha la adri, aku enggak ngerti. Ya. Jangan bilang enggak ngerti kemudian bebas ya. Nanti ada masa ngeri ya. Fayaqulani lahu madinuk, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri, aku enggak ngerti. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'isa fiikum. Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha ha la adri, aku enggak ngerti. Fayunadi munadin minas sama,
kemudian ada penyeru dari langit ya yang mengucapkan an kadaba abdi, hambaku telah berdusta. Fa afrisuhu minan nar, maka bentangkanlah sampai ke neraka. Wa albisuhu minan nar, dan berikanlah pakaian daripada neraka. Pakaian neraka niku apa? Pakaian neraka niku napa, Mas? Bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam neraka itu ada apa sih? Api ya. Masya Allah. Panas. Naudzubillah min dzalik. Ini baru di mana? Di kuburannya. Fayatihi min harriha wasamumiha. Maka dia didatangkan apa? Min harriha, dari panasnya dan juga racunnya. Wayadiku alaihi kubruh. Lalu kuburannya itu menjadi sempit. Jadi kalau ada kuburan itu tulang belulangnya murat marit, berarti itu ada ini yadiku alaihi kubruh. Hatta tahtalifa fihi adla'uh, sampai berhimpitanlah tulang belulangnya. Wayatihi rajulun qabihul wajhi, maka datanglah kepadanya, kepada orang tadi, orang kafir yang meninggal dunia tadi, rajulun qabihul wajhi, lelaki yang buruk wajahnya, qabihus siyabi, yang buruk pakaiannya, muntinul rihi, dan buruk apa? Baunya, baunya busuk sekali. Fayakul, kemudian lelaki yang datang itu berkata, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah dengan apa yang akan membuat engkau celaka, yang membuat engkau jelek. Hada yaumukal ladzi kunta tu'ad, maka ini adalah harimu yang engkau telah dijanjikan. Fayaqulu wa man anta, kemudian orang yang mati tadi, orang kafir tadi berkata, wa man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan. Fayaqul ana amalukal khabis, aku adalah amalmu yang buruk. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah, kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, janganlah tegakkan hari kiamat. Kenapa? Kalau di kuburannya saja kayak gitu, di neraka tambah lebih dahsyat siksaannya. Maka dia berkata seperti itu. Ini sampai di sini selesai. Sudah, Mas. Sudah. Sampai jam berapa? Hah? Sudah. Ini banyak riwayat-riwayat yang lain. Saya bacakan satu aja, karena pembahasan masih panjang sebenarnya. Cuma saya bacakan tambah satu saja. Wa fil lafdhi li Ahmad aidan, dan juga lafaz daripada Imam Ahmad. Jadi hadis yang datang bersumber daripada Imam Ahmad yang dia riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Summa yuqayyadu lahu a'ma asammu abkamu. Kemudian dia dikuasakan, ya, orang yang mati dalam keadaan kafir tadi, ya, dikuasakan lahu padanya a'ma asammu abkamu, yaitu malaikat yang disifati di sini a'ma. A'ma niku buta. Asam, asam niku napa? Tuli. Abkam, abkam itu tidak bisa berbicara, bisu. Fi yadihi mirzabah, di tangannya itu ada tongkat besi. Di tangannya siapa tadi? Malaikat tadi. Ya. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Andai saja. Ya. Gunung itu dipukul dengan mirzabah, besi, tongkat besi yang dibawa oleh malaikat tadi. Malaikat yang buta, yang apa tadi? Asom, yaitu tuli dan abkam. Kana turaban, maka gunung itu bisa menjadi rata, menjadi tanah. Ini saking hebatnya, sekali pukul kayak gitu. Fayadribu darbatan hatta yasira turaban, kemudian dia memukulnya sekali saja, maka jadilah dia itu rata dengan tanah. Summa yu'iduhu wahu kama kan, kemudian Allah mengembalikannya seperti apa adanya. Maksudnya orang tadi, orang kafir itu yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kemudian dipukul dengan apa? Tongkat dari besi oleh malaikat tadi, ya. Maka dia kemudian rata menjadi tanah, kemudian dikembalikan lagi menjadi orang tersebut. Fayadribu darbatan ukhra, kemudian dipukul lagi terus begitu. Fayasihu sayhatan, kemudian dia menjerit, dan jeritannya itu yasma'u kullu syai', maka jeritannya itu terdengar segala sesuatu. Illa saqalain,
kecuali jin dan manusia, enggak bisa mendengar, tapi makhluk yang lain bisa. Ya, hewan-hewan. Saking apanya? Saking sakitnya luar biasa. Qalal barra. Summa yuftahu lahu babun minan nar. Kemudian dibukakan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir tadi, babun minan nar, yaitu pintu dari neraka. Wa yumhadu lahu min furushin fin furusin nari. Kemudian dihamparkan, yaitu tikar yang terbuat atau yang dari api neraka. Ya, naudzubillahi min dalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang singkat ini, yang sedikit ini semoga memberikan keberkahan pada ilmu kita, tambahan ilmu kita. Maka kalau kita sudah mengetahui tentang bagaimana keadaan kematian atau sakratul maut, ketika maut itu menjemput manusia, ya, maka ingatlah bahwasanya di sana ada dua keadaan seperti tadi. Maka hendaknya kita bersiap-siap, ya, menjalankan ketaatan-ketaatan. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.